Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di RCH Channel. Dalam video kali ini saya akan menuju ke monumen tertinggi di Yogyakarta ya. Dan kita akan mencoba menaiki di atasnya itu bisa atau tidak ya. Jadi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk Anda like, komen, dan subscribe-nya dahulu agar channel saya ini bisa berkembang lebih maju dan bisa lebih bermanfaat lagi kepada kita semua. Jadi di sini sudah saya pastikan Anda untuk mensubscribe-kannya. Jadi kita akan menuju ke tempat tujuannya ya, yang di map Yogyakarta ya. Setelah pintu keluar, kita menuju mengikuti mapnya dahulu ya. Simpang pertama kita terus lagi. Jadi kita selipkan aja untuk mempersingkat waktu. Lalu simpang pemerah pertama kita lihat terus lagi. Lalu depan belok kiri. Simpang ini kita terus lagi. Lalu kita belok kanan. Nah, di depan itu sudah ada ya, di sini. Nah, kita akan menuju ke sana ya. Lalu di sini kita baru belok kanan ya, teman-teman. Nah, ini depan ini belok kanan. Lalu belok kiri lagi ya. Ada pintu masuk. Lalu mobil kita masuk ke dalam ini. Kita akan mencoba masuknya ya. Thank you.
kita sudah di berada di monumennya ya. Ini ya monumennya ya. Monumen Jogja kembali. Lalu kita akan mencoba menaikkan ke atasnya itu ya. Caranya kita ke atas ini. Lalu kita ke kiri kita sini ya. Dan otomatis, bukan otomatis ya. Dan naik gini. Jadi kita harus mencari posisi yang tepat. Ya, di sini saya sudah berada di atasnya ya. Ini pemandangannya. Indah kan? Jadi saya sudahi dulu sampai di sini ya, teman-teman. Jangan lupa untuk Anda like, komen, dan subscribe-nya dahulu biar channel saya ini bisa lebih berkembang. Mohon maaf jika ada kata-kata kesalahan saya ataupun ada kekurangan dan kelebihannya dalam penjelasan maupun dari kata-kata, saya mohon maaf ya. Sampai jumpa di konten saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.